hambat batasi mobilitas dan batasi kerumunan dimanapun. Barangkali kalau boleh slide saya ditayangkan supaya memudahkan komunikasi. Jadi pertama, jangan berkerumun dimanapun, baik pemudik maupun yang tidak mudik. Yang pemudik bisa berkerumun di kereta api, bisa berkerumun di bis, bisa berkerumun di pesawat udara, bisa di kapal laut, ya, bisa tempat wisata. Yang tidak mudik juga jangan berkerumun di mal, di pasar, di sekolah, atau di tempat wisata. Kenapa? Karena berdasarkan data yang dari Satgas COVID, kalau saya hitung dari 10,4 juta orang Indonesia yang diswab, 1,7 juta positif.